Hari ni aku nak share tentang satu masalah yang aku hadapi dengan kereta ni. Yang mana bila aku tekan fluid washer switch ni, habuk pun tak keluar. Yang gerak cuma wiper. So, hari ni memandangkan aku tak bekerja, aku plan untuk figure out how to solve this problem. Okay, sekali lagi. Tengok secok head je yang keluar. Mungkin tubing bending, mungkin tubing bocor ataupun tersumbat, atau nozzle tu sendiri yang tersumbat. First step, aku akan cabut tubing ni. In between tubing ni ada satu connector yang menggabungkan tubing daripada bawah untuk naik ke atas. So, sekarang dah tercabut, aku cabut pula connector dia ni. Tujuannya aku nak distinguish tubing mana yang menghadapi masalah. So, sekarang aku nak try. Air keluar. Oh, cuma keluar sedikit. See, sekarang ni tubing daripada atas aku rasa tak ada masalah. Yang bermasalah adalah tubing daripada atas ke bawah. Okay, aku akan follow the route. Aku nak tengok tubing ni pergi ke mana. Okay, aku dah tahu dah. Tubing ni dia terus direct kepada washer pump. Fluid washer pump. Fluid washer pump ni pula duduknya kat fluid washer tank. Dan tank tu pula duduk betul-betul dekat depan bumper, belakang bumper. So, no choice, aku kena buka juga bumper ni, the whole set bumper, untuk aku access ke sana. So sekarang korang tengok sajalah aku buka skru tu. Kalau aku buka macam tak pro tu, minta maaf lah. Okay, settle satu. Kita buka yang sebelah pula. Lambatlah aku buat kerja. Korang tenang-tenang je. Tunjuk pula satu lagi. Buka je lah terus kan. Okay, tak muat. Kita alih dulu. Pusing dulu tayar untuk dapat sedikit ruang. Okey, cepat sikit buka. Satu lagi. Satu, dua, tiga, empat. Saya punya screwdriver tu memang buruk sikit. Tak payah tengok. Okey, settle. Jangan lupa kat bawah ni ada lagi dua lagi skru. Dia lebih kepada macam skru rivet types. Macam itulah. Buka. Aku tunjuk yang sebelah je lah. Lagi sebelah tu skip, korang buat sendiri. Okay, settle. Setelah 20 biji skru kita buka tadi, ada lagi pula tinggal 6 skru kat atas. Okey, buka dulu 6 skru ni. Ni yang warna putih ni abaikan sebab kereta tu dulu warna putih. Alright. 1 2 3 4 5 6. Okey, settle. Okey, kita gunakan apa nama? Wrench number 10 mm. Okey. Aku akan buka benda ni laju-laju. Okey, laju lagi, laju lagi. Okey, habis laju dah tu. Laju. Settle satu, sebelah pula. Laju lagi, lambat. Okey, satu lagi settle. Okey, kita kepak yang belah kanan. Kepak belah kiri. Alright. Yang tengah pula kita kepak. Alright, settle. Sebelum tu letak elok-elok, jangan bagi celah. Bawa cat tu. Kita cabut dia punya kabel harness, kabel connector untuk sensor, kabel harness untuk fog lamp kiri dan kanan. Okey, settle. Sekarang kita angkat bumper ni, duduk jauh sikit supaya kita boleh access tempat tu dengan mudah. Okey, baik.
Saya dah letak kat tepi. Okey, ini dah. Inilah dia. Fluid washer pump. Okey, ini adalah fluid washer tank SMD. Alright, sekarang ni aku nak cabut dulu tubing ni. Aku nak tengok sama ada tubing ni yang menjadi masalah kepada masalah kita hari ni. Macam-macam masalah. Hey, buka pun susah. Congkel sikit dengan screwdriver ni. Hey, pun susah nak buka. Benda susah sangat ni. Tarik lagi. Alright, keluar pun. Okay, next. Kita try. Tengok. Point. Point. Hey. Sikit no keluar. Apa hat? Apa hat? Haus lah. Minum jap sikit. Tiup je bang. Yang minum. Mati nanti. Okay, tubing okay. Kita cabut dulu semua harness. Yang tadi tu level sensor. Yang ini untuk harness untuk fluid washer pump. Okay, aku nak cabut fluid washer pump ni. Okay, aku dah kepak dia. Tarik sikit. Tarik, tarik lagi. Tarik. Alamak. Shit man. Okay, tunggu kejap. Ha, ini kalau bini aku tahu ni, ha, mampus kena marah. Ni besin bini, besin anak aku mandi ni. Ha. Tak apa, pinjam dulu. Diam sudah. Okay, kita cabut. Keluarkan dulu air. Ish, apa benda tu? Yang keluar tu. Cabut rambut tu. Jolok lagi. Jolok lagi. Cabut dulu busuk. Alright. Lagi air keluar. Jolok lagi. Jolok lagi. Banyak betul bakteria jahat dalam ni rupanya. Tengok ni. Apa benda ni? Macam mana boleh masuk dalam washer tank ni? Ini bak sumbat. Patutlah tak boleh keluar air. Gelilah aku macam ni. Tengok dalam ni. Banyak bakteria-bakteria jahat ni. Macam mana aku nak usirkan ni? Tak apa. Aku tuang air daripada atas. Laju-laju aku nak tengok dia keluar ke tak. Alright. Keluarlah, 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 keluarlah. Okay. Hopefully semua keluarlah. Tengok, aku jolok lagi. Tengok, keluar lagi tak. Degillah benda ni. Tak apa, tak apa. Keluarlah kau, keluarlah kau. Kita basuh pump ni pula, nampak? Tersumbat. Sebab itulah air tak nak keluar. Tak apa, kita cuci benda ni bersih-bersih dulu. Okay. Kita tenye, tenye. Tenye lagi. Okay. Tak macam dah bersih lah tu. Okay, kita buang dulu air ni. Buang. Kita tetap balik semula. Nak tak ada apa kalau perlu lah. Okay, kita pasang balik bush tu. Pak kan bersih tu. Macam baru. Tak payah tukar pump mahal-mahal. Kita cuba dulu. Belum tentu baik. Okay. Okay, nak pasang benda ni. Nampak benda tu. Aku tunjuk eh. Tolak sikit ke atas. Kena masuk. Okay, kita pasang wajan semua. Pasang balik tubing. Pasang balik wayar harness untuk level water level sensor. Okay. Kita tuang air ni laju-laju. Tuang lagi laju-laju. Lambatlah penuh. Dah cepatlah sikit. Okay. Penuh pun. Baik. Macam ni lah baik. Tengok. Baik. Kita cuba dulu. Hey. 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 Okey pun.
Nasib baik okey. Kalau tak malu aku. Ketua kampung pun dah tahu dah hal ni tau. Aku nak repair benda ni. Kalau tak jadi, malu aku. Macam mana nak letak muka aku. Okey, ni video. Bonus video lah. Aku baru-baru ni, aku baru cat kereta. Aku tukar bumper baru. Tukang cat tu lupa nak cabut benda ni. Benda ni macam lebih kurang apa nama, bracket lah. Kalau tak ada benda ni, dia akan duduk bergoyang lah kalau tak ada benda ni. So hari ni aku nak pasang. Alang-alang nak buka bumper ni, aku akan guna apa nama ni, pop rivet. Orang panggil pop rivet, aku tak tahu kenapa panggil pop rivet. So aku belanja korang dua je lah. Sebab sebelum ni aku tak sabar. Aku tak sabar, aku tak tekan record. Aku dah revet dah satu. Belanja sikit lah untuk korang. Sebab aku excited sangat tadi. Tak tekan. Okay, lagi satu. Okay, settle sebelah. Yang lagi sebelah tak payahlah. Dia tak penting. Okay, kita pasang balik bumper. Okay, letak elok-elok. Rapat-rapat sikit. Okay, kita bas. Alamak. Okay, kita pasang balik connector untuk front sensor. Okay, sebelah kiri settle. Kita pasang sebelah kanan pula. Lambatlah aku buat kerja. Cepat sikit. Satu lagi. Okay. Okay, settle. Okay. Mula-mula kita pasang yang tengah dulu. Okay. Lepas tu pasang kiri. Alright. Kekil lah. Okay. Okay, aku zoom out sikit. Tengok nampak ni. Tekan-tekan. Tenye. Make sure masuk dalam bracket. Kalau tenye-tenye tak masuk bracket, tak guna. Okay, tumbuk dia. Tumbuk-tumbuk sayang. Okay. Okay, yang ini. Yang ini, jangan tenye dulu. Ni masukkan dulu dalam bracket. Kalau tak tenye sampai besok pun, tak akan masuk. Okay, tarik slow-slow. Masukkan dalam bracket dia. Okay. Apa benda ni? Hey, apa benda ni? Tak nampak. Tak tunjuk apa ni? Aduh, kamera position tadi pun. Okay. Tekan. Tolak, tumbuk. Alright, settle. Okay, dah settle. Kita pasang dulu semua skru-skru yang tadi kita dah cabut. 6 biji. Semua total ada 86 biji tak silap tadi. Banyak skru nak kena pasang ni. Tu payung. Tu payung hikmat ajaib. Okay, sebenarnya payung ni function dia untuk tegakkan bonet tu. Aku pergi hantar. Nanti aku tunjuk video kat ujung nanti. Kenapa aku kena pakai payung hikmat ni. Alright. Ni. Inilah punca dia. Aku cat kereta ni sebiji. Nampak? Bila kena cat, dia punya seal keluar. Oil pun leak. So dah tak ada pressure. Jadi gunalah payung hikmat ni. Tak apa, nanti aku buat video baru untuk pasang lifter tu. Okay, dah settle. Kita tutup dulu bonet. Okay. Tutup rapat-rapat. Okay. Alamak, asal terbaring tu. Oh, aku lupa pasang ni tadi. Patut pasang ni dulu tadi. Kat bawah tu. Okay, korang kalau pasang jangan lupa. Nanti kalau dah jalan, terkepak benda tu, koyak, kena tukar baru. Okay, pasang semua elok-elok. Okay, settle. Okay, kita cuba. Aku rasa video ni sampai di sini saja. Kalau korang rasa video ni bermanfaat dan menarik, sila subscribe, like and comment. Thank you. Jumpa lagi.